Assalamualaikum dan hai, saya Pandai Racun. Kali ni yang kita kembali lagi di dalam segmen iPhone Sedap PUBG. Setelah sekian lama juga segmen ni menyepi kan, hari ni kita ada mangsa baru. Macam korang nampak sekarang dekat tangan saya sekarang, kita ada iPhone XS Max. Macam biasa kan, dalam video gaming test penderaan PUBG non-stop ni, kita akan tengoklah adakah iPhone XS Max ni masih sedap, masih berbaloi untuk PUBG pada tahun 2021. Since phone ni pun boleh kata dah agak lama juga. By the way, sebelum kita mulakan tu, iPhone ni saya dapatkan dekat seller Shopee Winigadget 829. Korang memang tak perlu risau lah nak berbelanja dekat kedai ni, so far memang sangat-sangat trusted. Yang mana phone-phone Android X flagship yang saya pernah beli sebelum pun saya dapatkan dekat seller ni juga. So kalau korang dah ready, jom kita mulakan penderaan PUBG non-stop sekarang. So geng, macam yang korang nampak sendiri, kita dah pun masuk ke dalam tempat, ke dalam lokasi yang banyak berlakunya penderaan penyeksaan PUBG non-stop. So kita just nak buat eksperimen je, dan kali ni phone yang bakal jadi uji kaji kita adalah iPhone XS Max. Kita dah banyak dah buat penderaan dekat iPhone. Kita ada iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR dan yang paling latest iPhone X. Dan kali ni, macam korang tahu kan, phone ni dilancarkan pada tahun 2018 kan. Dia pun pakai chip lama, chip Apple A12 Bionic 7nm. So, sepauh manakah chip ni okey tak okey PUBG guna iPhone ni, kita akan tengok hasil dia sekejap lagi. Tapi sebelum tu, macam biasa, korang boleh tengok dulu setting kewajipan kita. First kali, bateri dah penuh 100%. Brightness pun saya dah setkan yang paling tinggi, dan auto brightness pun saya dah offkan di bahagian setting. Untuk di bahagian kiri ni, saya pakai data bukan wifi. Data apa yang saya pakai, korang boleh nampak sendiri. Untuk features yang saya nak highlightkan dekat sini, dia punya screen recording terbina ni memang saya sangat-sangat sukalah guna. Experience bila gaming, bila onkan, screen recording tu memang sangat-sangat smooth. Dia punya FPS pun stabil, quality pun cantik kan. So, untuk grafik pula dekat sini, korang boleh tengok sendiri grafik apa yang support. Highest grafik, walaupun chip ni chip lama 2018, tapi korang boleh dapatkan Ultra HD 4K. HDR Extreme pun boleh kan, Smooth Extreme pun boleh. Kalau korang pakai chip Qualcomm untuk tahun 2018 ni, dia pakai Snapdragon 845. Chip tu biasanya dia dapat support paling tinggi Smooth Extreme dan juga HDR Ultra saja kan. Dan chip Apple ni boleh kata sangat-sangat powerful lah, walaupun dia 4GB RAM, tapi dia punya optimization pun boleh kata sangat-sangat sedap lah. Experience yang saya dah pakai Apple sebelum ni untuk PUBG. Dan kali ni kita akan PUBG menggunakan setting HDR Extreme geng. Kita katakan OK dulu. Untuk features lain macam audio ni, korang boleh setkan kepada Ultra. Kalau korang masuk di bahagian basic ni, korang boleh onkan gyroscope always on, saya dah setkan. Kita akan tengok nanti seberapa sedapkah dia punya gyro tu, dan kita akan tengok sebentar lagi. So, kalau semua dah ready, sebelum tu saya akan buang dulu apa-apa yang running dekat background sekarang ni, korang boleh tengok sendiri. Okay, so kita akan check dulu map, kita akan main di Wrangle, kita akan auto matching. Kalau semua dah okay, kita akan start timer, cabut port USB di bahagian bawah dan start game sekarang. So, kita dah pun masuk di dalam Spawn Island, memang sangat laju, sekitar 54 second. Korang boleh tengok sendirilah kalau pakai grafik ni, korang boleh tengok kualiti yang ditawarkan tu memang sangat-sangat cantik, HD. Lepas tu FPS pun sangat tinggi, 60fps dekat sini. Okay, so kalau dari segi dia punya screen dekat sini, macam yang korang tahu, perbezaan iPhone XR dengan iPhone XS Max ni, untuk screen tu dia pakai Super Retina OLED lah, basically OLED. Kalau iPhone XR tu, dia just pakai LCD biasa je. So untuk iPhone XS Max ni, memang korang boleh tengok lah, dia punya detail tu memang sangat sharp, crispy. Warna yang dihasilkan pun boleh kata seimbang dan selaras, memang sangat cantik. Dan dekat sini macam biasalah, walaupun refresh rate tu ditawarkan paling tinggi 60Hz saja, tapi korang boleh dapatkan touch sampling rate sampai 120Hz. Walaupun tak tinggi mana, tapi at least sedap lah kan experience guna setting ni. Kombinasi 120Hz ni memang membuatkan touch korang tu sangat-sangat responsif. Untuk features lain, screen ni boleh kata dia pakai notch, so boleh kata agak bezel-less jugalah kan. Dia punya notch ni so far tak mengganggu lah. Saya dah try banyak phone yang pakai notch ni, so far tak ada masalah dekat sini. Korang boleh setkan untuk dia punya notch tu dekat grafik. Dan phone ni juga support stereo speaker kan. Sekarang ni kita akan follow diorang, diorang nak landing dekat mana, dan apa-apa yang berlaku sekejap lagi saya akan inform nanti kan. Okay, so kita akan landing dekat Pochinki. So far okay je, player pun macam tak ramai. The landing pun sangat-sangat sedap, sangat-sangat smooth. So ada enemy dekat sana. So far korang boleh tengok sendiri dari segi gyro tu memang sangat-sangat sedap lah. Memang sangat-sangat accurate, memang sangat-sangat short lah untuk korang gunakan. Kita akan cuba cari dulu kelengkapan. So kita dah ada weapon dekat sini geng. So far untuk button-button tu memang sangat-sangat responsif kan, tak ada isu lah. Segalanya memang sangat-sangat lancar, FPS pun sangat-sangat stabil.
Memang syok gila kalau tengok sendiri. Gyro ni sedap. Alright. So lepas ni kita akan cuba Lucha Remy dan saya akan inform selepas 1 jam nanti, gang. Nampaknya sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 1 jam 13 minit dalam keadaan aircon terpasang. Bateri sekarang ni berbaki lagi 58%. Macam mana pula dari segi bacaan suhu? First kali untuk suhu di bahagian skrin ni, paling tinggi kita akan dapat sekitar 38 ke 37, 39 yang paling tinggi. Untuk bahagian panel belakang ni kita akan cuba check juga. Sebab saya perasan untuk iPhone ni, panel belakang tu akan lebih panas berbanding di bahagian hadapan. So dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 43 darjah Celsius, gang. Alright, so kita dah pun landing sekarang ni. So kalau dari segi dia punya touch tu memang sangat-sangat responsif. Multi touch pun boleh kata cun, ghost touch tak ada, gyro pun memang sangat-sangat sedap, kan. Dia punya aim pun memang sangat-sangat tepat. Semuanya memang sangat-sangat nice setakat ni. Tapi lain pula cerita dia kalau kita bercakap dari segi performance, dari segi prestasi dia. Untuk grafik yang kita tengah pakai sekarang ni kan HDR Extreme. So far untuk minit awal ni saya main untuk grafik ni tadi tu memang sangat-sangat sedap. Tapi lebih kurang 20 minit saya main macam tu, bila suhu dah meningkat ni saya dah perasan ada sesuatu yang kurang menarik berlaku, gang. Yang mana saya dah mula terasa stuttering ataupun lagging. Kalau stuttering ataupun lagging dalam keadaan kita tengah jalan ataupun tengah bawa kereta tu boleh kata normal lah, kan, biasa berlaku. Tapi yang abnormal tu, once korang berada dalam keadaan tempat, satu tempat tu banyak enemy dalam satu masa, dan bila korang turun tempat hot drop macam dekat tempat bootcamp ke apa, memang terasa stuttering ni agak melampau. Dia punya FPS pun boleh kata tak berapa nak stabil, tapi setakat stuttering ataupun lagging je lah. Kalau tahap start satu saat tu, belum jumpa lagi, gang. So, sekarang kita akan teruskan lagi PUBG penderaan kita ni dalam keadaan aircon tertutup. Kita offkan aircon, kita tengok pula macam mana prestasi dia, gang. Let's go. Alright, gang, so kita dah pun PUBG sekitar 2 jam 28 saat dekat sini. So far untuk bacaan bateri sekarang ni dah pun tinggal 34%. Manakala untuk bacaan suhu, kita akan cuba tengok dahulu di bahagian depan dekat skrin ni. Paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius. So untuk bahagian belakang dekat sini, paling tinggi kita akan cuba check sekarang berapa. Kita dapat sekitar 44 ke 45 tadi, tapi sekarang ni 44 saja paling tinggi. Okey, 45 macam korang nampak tadi, kan. Alright. Okey, so dekat sini kalau dari segi performance, saya rasa untuk sesi kedua tanpa kita pasang aircon ni sangat-sangatlah mengecewakan. Macam korang nampak sekarang ni, dia tak terasa macam main dalam 60fps. Sekarang ni terasa memang bawah 60, macam 40 ke bawah macam tu, memang terasa tak berapa nak smooth, gang. Kalau korang tengah rush enemy ke turun power drop, lagilah teruk, gang. Tapi tak apa, kita akan pasang aircon balik, kita nak tengok macam mana. Yelah, kan, bila phone dalam keadaan suhu meningkat ni memang performance macam korang nampak lah. So kita akan tunggu sampai bateri terpadam, let's go.
So geng, akhirnya bateri kita dah pun tinggal 1% sahaja. Yang mana sekarang ni timer telah menunjukkan sekitar 3 jam 4 minit lah kita dah pun survive PUBG non-stop. Kita akan cubalah tengok kan berbaki lagi 1% ni macam mana. So far dari segi performance tu sama juga macam tadi lah, memang terasa stuttering, lagging kan. Macam korang nampak memang tak apa-apa nak smooth lah. Tapi tak apa, kita akan layan je lah kan, kita tengok macam mana hasil ni nanti. Nampaknya geng, kita punya iPhone XS Max dah pun tamat rewired mencatat rekod 3 jam 5 minit. Alright, so phone kita pun dah terpadam. Hasil ni pun korang dah nampak sendiri tadi. Apa komen korang? Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupalah tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Kalau ada tersalah info, tersilap kata, saya harap korang maafkan saya. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun seterusnya. Assalamualaikum.